Nah, teman-teman, sekarang kita ingin identifikasi tanaman-tanaman dan buah-buahan yang ada di sawah dan kebun. Nah, saya Napalis, ini adik saya. Nama aku Samia. Ini itu adik saya juga yang paling kecil, paling nakal. Nah, ini sepupuku, sepupu kami dari Jogja yang sedang berlibur juga. Namanya Sinta. Nah, ayo kita mulai. Baunya apa? Itu sereh. Coba ditulis. Sereh. Itu aku enggak kelihatan, dia enggak kelihatan. Nah. Wah. Ini juga ada tanaman jagung. Namanya tanaman kacang tanah. Yang ini namanya ubi. Catut as, ubi sama kacang tanah. Teman-teman, ini namanya jagungnya. Ini namanya rambut betina. Nah, ini rambut jantannya. Yuk. Gak dicatat. Nah, yang ini namanya cabai rawit. Cabai rawit. Nah, yang sudah merah ini namanya cabai rawit merah. Cabai rawit. Yuk, lanjut lagi. Yuk, ah capek, istirahat dulu. Dapat berapa? Hitung. Sereh, jagung, singkong, pisang, ubi, kacang tanah, jambu, cabai rawit. Ada 8. Oh. Wow, jambu.
kasih Almada, nanti kita ambil lagi. Makan mulu, catet itu jam berisi. Hei, hei, kamu udah punya sendiri-sendiri. Atos. Ini busuk ya, Di? Enggak. Enggak. Nah, itu pohon alpukat. Buahnya masih baik, buahnya banyak. Tapi masih muda. Ayo, jalan lagi. Ayo, teman-teman. Itu kan ada pisang. Oh iya. Ini ada petani yang baru panen ubi nih, namanya ubi jalar. Nah teman-teman, ini namanya tanaman padi. Nah tanaman padi ini jika sudah tua lalu dipetik, setelah itu dimasak dan menjadi nasi. Nah, ini kan sudah mau tiba. Mau panen biasanya dimakan banyak burung. Nah, di sini ada tali rafia dan batu-batu di tali supaya berguna untuk mengusir burung-burungnya. Jambu, cabai, alpukat, padi, dan kopi. Ini juga ada kopi ya. Dan ini juga ada pohon bambu. Nah, bambu yang masih muda ini namanya repung. Dimasak jadi sayur repung. Tapi kalau malam-malam gini, kalau banyak pohon bambu, biasanya jadi sarang kuntilanak sama genderuwo. Apa? Kuntilanak? Kabar!